Assalamualaikum Lur, ketemu lagi dengan Oppo None di kesempatan kali ini ya Lur ya. Di depan Oppo None ini ada mesin generator. Ini saya gunakan untuk kerjanya itu per 12 jam. Ini nanti kita mengoperasikan mesin ini ya Lur ya. Untuk dinamo alternator ini menggunakan 15 kW. Kemudian lagi yang di video kemarin ya Lur ya. Ini menggunakan dinamo alternator 20 kW. Nanti di panel breakernya itu ada tulisan AE3. Untuk penggerak mesin ini ya Lur ya. Ini sama. Penggeraknya menggunakan mesin Yanmar TS230. Yang menjadi pembeda ini menggunakan dinamo alternator tipe STC strip 15 untuk voltase 400, kemudian lagi untuk frekuensinya di 50 Hz 3 pas. Lanjut di pompa pendingin, untuk pompanya sama, kita menggunakan tipe yang kayak kemarin PC 300 atau pompa keong. Penggeraknya pakai panbel. Kemarin dari dulur kita menyarankan ini namanya tuas dekompresi. Memang betul ini namanya tuas dekompresi. Di kalangan Oppo None kebanyakan manggilnya itu tuas kopling. Jadi disamakan kayak sepeda motor ya Lur ya. Jadi saya juga mohon maaf. Kita lanjut di dipstick sondingan oli Carter. Jadi sebelum mesin ini dioperasikan atau dihidupkan, kita wajib ya Lur ya, untuk pemeriksaan oli. Jadi di dipsticknya itu untuk level berkurang atau tidaknya. Kemudian lagi kita juga bisa mengetahui untuk kondisi oli tersebut di dalam karter ya. Untuk bahan bakar ini sudah saya siapkan terlebih dahulu ya Lur ya. Jadi mesin ini siap dihidupkan atau dioperasikan ya Lur ya. Untuk proses engkolnya ini ya, mesin ini ringan ya Lur ya untuk engkolannya saat menghidupkan ini ya. Jadi tidak terlalu banyak tenaga yang dikeluarkan untuk menghidupkan mesin ini. Untuk pelampung ini ya Lur ya, ini berwarna biru menandakan bahwa sistem pelumasan lancar ya Lur ya. Kemudian untuk tuas gas ini saya samakan di garis. Ini sama ya Lur ya, untuk mempermudah di angka 50 sama 400 volt di voltmeternya. Kita lanjut di breaker ya Lur ya. Jadi nanti di tulisan AE3 itu dinamo yang 20 kW. Ini ya Lur ya, untuk tulisannya itu AE3 di atas breakernya. Kemudian lagi nanti di tulisan AE4 itu breakernya ada di bawah. Ini ya Lur ya, untuk AE4. Kemudian untuk frekuensi ini 50 sama 400. Kita coba mematikan lagi untuk breakernya. Kita hidupkan kembali untuk breakernya. Untuk breaker ini ditulisan AE4 ya Lur ya. Jadi di bawah untuk breakernya. Kita mematikan mesin penggerak yang 20 kW. Jadi setiap harinya itu ya Lur ya, mesin ini bekerja 12 jam dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Kemudian pergantian lagi dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Saya menggunakan dinamo ini berbeda-beda ya Lur ya. Jadi satunya itu kombinasi 15 kW dan satunya lagi kombinasi 20 kW. Untuk konsumsi ini biar efektif ya Lur ya, kita menggunakan kombinasi ini. Semoga
video dari saya bermanfaat. Kalau ada salahnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum, Lur.